Ibu, apakah kau benar-benar merasakan sakit akibat ulah anak-anakmu? Kini, kau tak usah khawatir. Anak-anakmu sudah tumbuh menjadi orang-orang yang sukses. Ada yang menjadi politikus, ada juga yang menjadi tokoh-tokoh agama, bahkan ada juga yang menjadi petani. Ibu, kuharap kau tetap tegar dan kuat untuk melihat tumbuhnya anak-anakmu menjadi orang-orang yang jujur.